Jadi berapa kilo nih ya? Dana kenakalan masuk mas eh. Sebelum kita mengupas tembaga agar tenaganya kuat, madang guys, madang dong guys, supaya ada subreknya. Hidup madang, madang. Cara kupas tembaga, pertama kita bisa langsung tarik seperti ini karena ini kabel sisa-sisaan ya guys mas eh, jadi udah pendek-pendek. Nah, cara kedua, kalau kabel NGA seperti ini, bisa menggunakan tang potong yang biasa dipakai untuk mengupas kabel ya. Nah, seperti ini. Cara kupas tembaga sebenarnya bisa pakai cutter ya, cuman cara itu agak lama. Jangan lupa bumi dan subrek ya guys, karena subrek itu penting bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang orang tutup tangannya gini.